Takbir. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghi lidh-dhalimin bidh-dhalimin. Kibarkan panji araya liwanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghi lidh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, mari kita kibarkan panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita angkat tinggi-tinggi bendera tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, orator berikutnya yakni Ustadz Faik. Kepada beliau kami persilahkan. Kita sambut dengan pengikan takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. I have two important issues to say. Karena saya diminta berbahasa Inggris, jadi saya bahasa campur-campur. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! I have only two important issues to say. Siang ini saya hanya akan berbicara dua isu penting. Number one, don't ever forget the history. The first president of Indonesia have ever said, presiden pertama Indonesia, Mr. Soekarno, pernah mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. That's true, Mr. Soekarno. Before 1947, 1948, there is no country called Israel. Before 1947-48, there is no state called Israel. Sebelum tahun 1947-48, tidak ada negara yang dikenal dengan nama Israel. The globe of the map, peta dunia, is only one state, only one country, Palestine. Allahu Akbar. Semua peta dunia sebelum tahun 47-48 itu semua mengatakan yang di sana itu adalah negara Palestine. In fact, this is centuries and millennium ago, before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu sudah ratusan ribuan tahun di sana orang-orang Pakistan itu tinggal di sana. Semenjak Nabiullah Ibrahim alaihi salam, since the prophet of Abraham live in Palestine, and then prophet Ibrahim migrated to the desert land in Arabia called Mecca, and prophet Ibrahim established the first mosque in the world. Lalu Nabi Ibrahim pindah ke Mekah
mendirikan satu masjid pertama, namanya Masjidil Haram, namanya adalah Baitullah. Then after 40 years after, setelah 40 tahun kemudian, Prophet Ibrahim migrate to Palestine. Then he built, he established the second mosque, the second sacred mosque, that is Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi sudah ribuan tahun penduduk Palestina itu tinggal di sana. Karena itu, kalau kemudian tahun 47-48 ada deklarasi namanya negara Israel, lalu hari ini hampir seluruh wilayah Palestina itu, kecuali hanya sedikit, mungkin sekitar kurang lebih dari 10%, yakni mereka yang tinggal di Gaza dan mereka yang tinggal di West Bank, kaum muslimin terjajah di sekalian. Sejelek-jeleknya presiden pertama Indonesia, tahun 62 Indonesia menjadi tuan rumah namanya Asian Game. Presiden Indonesia yang mayoritas muslim ini berkata, kami mengundang seluruh negara Asia kecuali satu negara. Tahukah negara yang saya maksudkan, saudara-saudara sekalian? Israel! Israel. Sejelek-jeleknya Pak Karno, karena mereka, beliau salah punya konsep Nasakom. Tapi dalam hal ini beliau benar. Beliau mewakili kaum muslimin mengatakan Israel penjajah. Israel adalah kolonis. Israel adalah teroris. Allahu Akbar. Allahu Akbar. The second issues, the second point. Poin yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra, namanya surat nomor 17. Surat namanya surat Banu Israil. Wa qadaina ala bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dear brothers and sisters, this is happening now, that the Jewish country, the Zionist country, is very arrogant in the world. Very arrogant, sangat-sangat sombong. Mereka bilang siapa paling kuat militernya. Mereka bilang siapa yang paling kuat ekonominya, paling kuat politiknya. Mereka bilang kami. Tapi hanya dengan para gliders-nya, dengan hanya bersenjatakan payung, kemudian dirakit dengan sepeda motor itu, mereka terbang lalu bisa menembus pertahanan Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi perang besar antara kekuatan Yahudi dan kaum muslim. Dan siapakah pemenangnya di antara perang besar itu, hadirin sekalian? Muslim atau Yahudi? Muslim. Rasulullah mengatakan mereka mengejar Yahudi itu sampai mereka bersembunyi di belakang-belakang batu. Mereka bersembunyi di belakang-belakang pohon. Lalu batu dan pohon itu bisa berkata-kata. Para ulama mengatakan itu bukan majazi, bukan metafor, tapi itu adalah hakiki. Kelak akhir zaman ada batu dan pohon-pohon itu bisa mengatakan, ini orang Yahudi sedang bersembunyi di belakangku, bunuhlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu akan terjadi kalau kaum muslimin seluruh dunia ini bersatu di bawah satu kesatuan komando, yakni siapa, hadirin sekalian? Khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Birruh biddam nafdika ya Aqsa. Birruh biddam nafdika ya Aqsa. Birruh biddam nafdika ya Aqsa. Takbir. Allahu Akbar.